Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mailah kita membuat di mana kita pada malam ini dengan sama-sama berdoa umum Quran berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' yang dihormati lagi diraihkan yang berbahagia Ustaz Nafia Al-Bandani dari Pondok Ejeneh Masjid Jatang Kuasa Masjid Muslimin dan Muslimat seterusnya pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita berpeluang untuk kita terus berdiskusi tentang solat yang ibadat yang kita buat setiap hari, setiap masa. Moga-moga dengan program yang sebegini sempena dengan bulan solat yang dilancarkan di Pekat Negeri Terengganu dan kita buat Pekat Masjid kita, moga-moga program ini insyaAllah memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kita untuk kita memperkasakan solat kita dan dalam masa yang sama kita memperbaiki solat kita dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya pun dah tahulah malam ni nak kata daurah tak jadi daurah mana pun sebab mungkin kita-kita pun masa sengka sangat, kedai-kedai pun habis belaka, stop. Yang kita tak semua tak ada belaka sebab semua masjid berebut buat program solat ni. Itu Ustaz dah maklum saya, insyaAllah dia akan terang tentang dari segi ini. Bukan demo je, lepas tu dia akan sarah lah. Jadi mungkin tak jadi daurah mana. Tapi yang penting perbincangan kita malam ni memfokuskan kepada memfokuskan tentang solat dan dalam masa yang sama kita berusaha menambahkan ilmu yang berkait dengan solat dan sebagai yang saya sebut tadi lah. Moga-moga dia bermanfaat pada kita semua. Semua saya nak pesan pada pelajar ni boleh beri pertumpuan, catat. Lepas tu jangan ada sibuk nak cuek-cuek dan juga dalam masa yang sama jangan nak pergi mari dekat pasar lah. InsyaAllah kita hormati majlis ilmu dan kita beradab lah dalam majlis ilmu sebagaimana yang kita semua pelajari lah. Jadi saya rasa dengan tidak membuang masa mempersilakan Al-Fadhil sahabat saya Ustaz Nafia Al-Bandani untuk membentangkan apa yang beliau nak sampaikan pada kita malam ni. Dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين yang dikasihi sahibul fadilah tuan pengerusi majlis ashabul fadilah tuan-tuan imam tuan-tuan bilal pengerusi masjid ahli jawatan kuasa seterusnya talabatul ilm penuntut-penuntut ilmu wasiyatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Majlis yang dikenali sebagai satu tamang daripada taman-taman syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini di dalam taman-taman syurga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita fi jannatil firdausil a'la. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal perancangannya pada malam ini insya-Allah kita akan berdaurah kitab yang dikenali sebagai Fati Munyatul Musalli. Sesuai dengan bulan ni adalah bulan menghayati ibadat solat. Tapi oleh kerana kitab tak ada, habis belaka kedai, anak pun tak ada kitab sebenarnya. Tapi anak ada dalam ni. Ada dalam ni. Cek-cek, oh ada. Anak pun download. Baik. Jadi oleh kerana pelajar dan hadirin hadirat tak ada kitab, melainkan sikit je yang ada kitab, insyaAllah kita akan baca juga kitab ni. Kita ambil mukaddimah, lepas tu kita akan masuk tajuk sekadar yang kita sempat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Munyatul Musalli dia membincangkan tentang sembahyang. Semua kita tahu sembahyang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dalam agama Islam, sehingga ia menjadi rukun Islam yang kedua setelah daripada mengucap dua kalimah syahadah. Betul? Setelah daripada mengucap dua kalimah syahadah, rukun Islam dia sembahyang. Betul tak? Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams. Dibinakan Islam di atas berapa perkara? Lima perkara. Yang pertamanya, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah. Yang keduanya adalah mendirikan sembahyang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, satu ketika ada seorang lelaki mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, dia tanya, diajukan kepada Rasulullah beberapa soalan. Di antara soalan yang diajukan kepada Rasulullah adalah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, cuba cerita kepadaku tentang Islam. Apa kata Rasulullah? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah. Yang keduanya adalah mendirikan sembahyang. Sembahyang adalah ibadat yang menjadi penghubung di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang menjadi penghubung di antara hamba dengan Allah. Orang yang tidak melakukan ibadat sembahyang, dia telah terputus dengan penciptanya. Dia adalah di antara manusia yang celaka, di antara manusia yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada ibadat yang menghubung di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang tu memeluk Islam, benda hak yang mula-mula Rasul hajar. Hak yang mula-mula Rasul hajar sahabat yang memeluk Islam selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah adalah sembahyang. Ibadat hak yang mula-mula ditanya di negeri akhirat, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Awal-awal ibadat hak yang Allah Taala akan hisab, tanya hamba adalah sembahyang. Musmayang dak dulu atas dunia. Musmayang gua ni. Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang Allah Subhanahu wa Taala jadikan kepada hamba dia. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Mu kena tahu bahawasanya sebaik-baik amalan yang Allah Ta'ala bagi kepada mu buat adalah sembahyang. Oh, kita nampak biasa je. Rupa-rupanya ibadat yang cukup baik sekali yang Allah Ta'ala bagi kepada kita iaitu sembahyang. Cuma kita tidak rasa mulianya sembahyang kerana kita tidak mengkaji ataupun kita tidak korek rahsia-rahsia yang ada
di dalam ibadat sembahyang. Kalau sekiranya kita korek rahsia-rahsia yang ada dalam ibadat sembahyang, maka kita akan tahu bahawasanya ibadat sembahyang adalah ibadat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Imam Hakim An-Naisaburi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "As-salatu khairu mawdu'." Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang dijadikan oleh syarak kepada hamba. "Faman syaa'a istakthara wa man syaa'a istaqalla." Kata Rasul, kalau orang tu dia nak perbanyakkan sembahyang, kalau dia tak mau, sedikitkan sembahyang. Kalau nak perbanyakkan, kalau nak sikitkan. Itu atas pilihan masing-masing. Tapi kena ingat, sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadat sembahyang adalah suatu ibadat yang menjadi pemisah di antara seseorang dengan kekufuran. Ibadat yang menjadi pemisah di antara seorang dengan kekufuran adalah sembahyang. Sehingga kang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus salah." Perbatasan di antara seorang lelaki dan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sembahyang. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian di antara kami dan mereka adalah sembahyang. "Faman tarakaha faqad kafar." Sesiapa yang tinggal sembahyang, maka sesungguhnya dia telah terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah ibadat sembahyang adalah ibadat yang cukup mulia di sisi agama. Ia menjadi penghubung, ia menjadi penghubung di antara hamba dengan Tuhannya, penciptanya. Orang yang melakukan ibadat, apa jua ibadat, dan kira lah ibadat benda pun, dia ni seperti orang yang bekerja. Tidak? Kan kita beramal, beramal, amal makna bekerja. Setiap orang yang bekerja ingin mendapat ganjaran daripada pekerjaan yang dia buat. Betul? Kita kalau kita kerja, kita nak tak gaji? Kita nak kan? Kalau kita kerja tapi tak dapat gaji, agak-agak kita kerja ke tak? Boleh, mungkin lah. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, tak apa. Tapi banyak bulan tak bak, tak kerja, tembak tu. Betul tak gitu? Begitu juga setiap orang yang beribadat, dia nak kepada ganjaran. Tetapi kita kena tahu, ganjaran ibadat termasuk sembahyang tidak akan diperolehi oleh seseorang melainkan kena cukup dua perkara. Yang pertama, mesti dia melakukan ibadat tersebut bertepatan dengan apa yang dituntut oleh agama. Yang pertama dia macam mana? Mesti dia melakukan ibadat tersebut bertepatan dengan apa yang dituntut oleh agama. Kalau dia melakukan ibadat sembahyang tapi tidak tepat dengan apa yang dituntut oleh agama, maka ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang, bukan nak sembahyang, tapi dia mengerjakan sembahyang tidak tepat dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Sebenarnya sembahyang ni dia ada rukun dia, dia ada syarat dia, ada perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau sembahyang berjemaah, ada pula tambah syarat-syarat berjemaah. Kalau dia tu imam, apakah syarat dia? Kalau dia makmum, apakah syarat dia? Ada pula lahir makmum hak yang muafiq, makmum hak yang masbuk. Yang mana perlu kita kena tahu. Supaya kita dapat melaksanakan ibadah sembahyang kita sebagaimana yang dituntut oleh agama. Setiap orang yang melakukan ibadah sembahyang tapi tidak bertepatan dengan apa yang dituntut oleh agama, ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hak yang kata tidak diterima? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut perintah kami, amalan tu bukan kami perintah buat lagu tu, maka dia buat juga, maka fahuwa rad, maka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama supaya ibadat kita diterima oleh Allah, barulah kita dapat ganjaran daripada ibadat tersebut, adalah mesti kita kena melakukan ibadat tersebut sebagaimana yang dituntut oleh agama. Kita tidak mampu sama sekali melakukan ibadat tersebut sesuai bertepatan dengan apa yang dikehendak oleh agama melainkan dengan belajar. Melainkan dengan apa? Dengan belajar.
Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu adalah melalui benda, melalui belajar. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Apabila orang tu menuntut ilmu, maka dia dapat melaksanakan ibadat dia, termasuk ibadat sembahyang, bertepatan dengan apa yang dituntut oleh agama. Maka cukup satu syarat. Tinggal lagi satu syarat yang kedua adalah dia kena ikhlaskan hati dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pada malam ni insya-Allah kita akan cuba kaji, kita akan ambil beberapa perkara daripada kitab Pati Munyatul Musalli. Yang mana kitab ni dia membincangkan tentang sembahyang. Kitab ni asal kitab Munyatul Musalli dikarang oleh seorang ulama Melayu yang terkenal, yang dikenali dengan Sheikh Daud Al-Fattani. Manakala kitab Pati Munyatul Musalli dibuat ringkasan oleh seorang ulama daripada Fattani. Nama dia Tuan Guru Haji Ni Abdullah Ahmad Al-Jambui. Dia duduk di Jambu di Tani tu. Baik, insya-Allah kita akan baca kitab ni. Kitab ni adalah ringkasan daripada kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Sheikh Daud Al-Fattani. Yang pertama sekali insya-Allah kita akan baca mukaddimah. Sebab mukaddimah Munyatul Musalli adalah memang bagus sungguhlah. Kerana Sheikh Daud Al-Fattani dalam mukaddimah Munyatul Musalli, dia masuk kot tasawuf dulu. Dia masuk kot mana? Kot tasawuf dulu. Ha, memang cukup penting supaya hati kita bersih daripada sifat-sifat madmumah, dan kita letakkan dalam hati kita sifat-sifat mahmudah. Baik. Jadi kita tengok mukaddimah, lepas tu nanti kita akan pergi kepada perbincangan dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menjadikan sembahyang lima waktu jalan, jalan amalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata segala puji bagi Allah, yang mana Allah Ta'ala telah menjadikan sembahyang lima waktu ni adalah tariqah. Apa ni tariqah? Jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala, kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan jadikan sembahyang sebagai jalan untuk disampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik semua, pelajar-pelajar penuntut ilmu wasiyatu Rasulillah, tahu tak apa makna wasiyatu Rasulillah? Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penuntut ilmu. Jadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan cari jalan untuk dia lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan cari jalan untuk rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ibadat dia buat, akhirnya timbul bermacam-macam tariqah. Biasa dengar tak perkataan tariqah? Tariqah tu, tariqah ni, tariqah tu. Sebenarnya tariqah yang paling besar sekali adalah kita jaga sembahyang. Kerana sembahyang adalah penghubung di antara hamba dengan Allah Ta'ala. Ada orang yang bertariqah tapi tariqah yang sesat. Zikir kuat tapi sembahyang dok. Sembahyang pakai niat. Tahu sembahyang pakai niat? Mana dia sembahyang pakai niat? Bukan usalli fardhu zuhri, bukan. Dia siapa orang bang, dia pun niat. Aku ingat kepada Allah Ta'ala dah, selesai sembahyang. Gitu je, mudah sembahyang dia. Jadi orang tu bukan orang yang dekat dengan Allah, bukan orang yang jauh daripada Allah. Tu dipanggil ilmu sesat yang menyebabkan seseorang tu terkeluar daripada agama Islam. Jadi kena ingat, sembahyang adalah jalan orang yang bertakwa kepada Allah boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan mata hati. Jadi apabila dia sampai kepada Allah, maka dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya katanya waja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din, dan Allah Ta'ala menjadikan dalam sembahyang ini sejuk
tetap mata hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Rasul, dengan musyahadah, dengan dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak? Di antara ketenangan hati Rasulullah adalah sembahyang. Ketenangan hati Rasulullah di mana? Dalam sembahyang. Dalam hadis kata Rasulullah, "Waju'ilat qurratu 'aini fi shalah," dijadikan ketenangan mata hatiku di dalam sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau nak cari ketenangan mata hati, dia sembahyang. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kuat sembahyang. Sebab Allah Taala jadikan ketenangan mata hati dalam sembahyang. Akad takbir Allahu Akbar, tenang je. Allah Taala bagi. Baik. Dan sembahyang juga satu rukun daripada rukun agama Islam. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilah lil muhibbin wa ma'dina asraril 'ashiqin. Dan Allah Taala menjadi dalam sembahyang sangat sedap. Dalam sembahyang ni sebenarnya ada kelazatan, ada nikmat. Tahu tak, setiap ibadat, sembahyang, baca Quran, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, apa jua ibadat kepada Allah sebenarnya ada kemanisan, ada kelazatan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ala bi dhikrillahi taqma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Orang yang beribadat kepada Allah, sebenarnya dalam ibadat dia kena tahu ada kelazatan, ada kemanisan. Tapi kenapa kita sembahyang tak rasa pun kemanisan? Kadang-kadang main gurau aja dalam sembahyang. Kenapa kita tidak rasa kemanisan? Sedangkan tahu tak sembahyang saat itu ada kemanisan, ada kelazatan dia, ada nikmat dia. Tapi kita, kenapa kita tidak merasakan nikmat tersebut? Kerana hati kita kotor. Hati kita kotor dengan bermacam-macam dosa. Kalau sekiranya hati kita tidak kotor dengan dosa, pasti kita akan merasai nikmat sembahyang. Makanan, ada tak makanan hok sedap? Ada tak? Ada tak makanan hok sedap? Ada kan? Okey, contoh makanan hok paling sedap sekali. Benda makanan dia hok yang paling sedap sekali. Contoh cik kecok. Komang ah cik kecok. Ha? Lem cok. Lagi-lagi-lagi lain lagi. Spaghetti lagi. Ha? Okey, dah kiralah makanan dia. Okey. Kata benda, lamb chop ke, chicken chop ke, benda lagi. Ha? KFC ke lagi? Ha. McDonald's ke, ha. Pizza Hut ke lagi. Okey, tengok, dengar molek. Sedap belaka kau? Okey, kalau demam sedap tak? Kalau demam. Sedap tak makan tu? Sedap. Sedap kok kalau demam boleh makan? Boleh makan? Kita demam. Oh, demam teruk eh. Mutah, wek-wek, mutah. Ha, mutah, wek-wek. We KFC, We McDonald's, Pizza Hut, Lamb Chop, Chicken Chop. Agak-agak makan tak? Berapa nak makan? Tak sedap? Tadi kata sedap, sedap ke tak? Okey. Sekarang ni, ketika kita demam, kenapa kau kita tidak rasa kelazatan makanan sedangkan makanan tu sedap ke tak? Okey, sakit sekarang ni, masalah berada di makanan ke berada di kita? Berada di kita. Okey, sama juga dengan ibadah. Ibadah sebenarnya ada kelazatan. Dah apa kita tidak merasakan kelazatan dalam beribadah kepada Allah? Kerana hati kita sakit. Apabila hati kita sakit, sebagaimana orang yang sakit, tubuh badan dia sakit, dia tidak dapat mengecapi, tidak dapat mengecapi kelazatan makanan, apa jua makanan yang lazat, dia tidak dapat kecap makanan, kelazatan makanan tersebut. Begitu juga orang yang rohani dia sakit, orang yang rohani dia kotor, maka dia tidak dapat mengecapi kelazatan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita demam, mak kita kata nak akan ni, tak ambuh. Nak akan ni, tak ambuh. Kang biasa kang, kalau orang demam kang, ayah dengan mak susah sekali ada makan kang. Tanya belaka makan benda. Lepas tu tanya orang, mana makanan hok paling sedap? Biar pun mahal. Orang kata ada hari ni. Oh, sup siri ikan yu. Biasa makan tau. Oh, dia antara makanan mahal. Sup siri ikan yu. Oh, mahalnya. Dia ada satu negara tu,
Anda lupa negara mana? Dia ada kambing dia, kambing. Dia pelihara kambing. Tahu kambing, kena ada kambing. Ha? Kena kambing. Okey, dia pelihara kambing, dia pecek kambing. Tiap-tiap hari dia pecek. Dia pecek, dia uruk situ. Oh, kambing kata, sedapnya tuan aku uruk. Tahu tak apa dia uruk kambing? Nak suruh daging dia jadi sedap. Sampai masa dia meleh. Kambing yang dia tiap-tiap hari dia pecek tu, dia ambil daging tu, dia masuk, memang mahal. Masyhur ah, mahal sungguh. Bukan harga 100 riyal, 200 riyal, ribu harga. Okey, katakanlah makanan tu 4,000, 5,000. Sedap, orang kata sedap belaka. Orang makan tu bukan setakat jilat jari tangan, sampai ke jari kaki-kakinya jilat. Contoh. Oh, sedap sungguh. Agak-agak masa kita demam saat ni tu, yang mutah 8 kali tadi tu, kita boleh makan ke tak? Sedap tak? Tak sedap? Ayuh kita beli 5,000 dah makanan nak suruh kita makan. Sebab 3 hari dah nak makan. Sayang ayuh ke anak eh. Takut mati ya anak. Cari makanan 5,000 bagi ke anak. Tiba-tiba anak makan kata, Allah tak sikit pahit lepang. Tak rasa tahu hebat dia kata. Ayuh dia ni kurang cerdik. Ayuh dia pun dimarah. Tokai kedai. Mana buat makanan tak sedap aku gini babai ke tuan kedai. Betul tak ayuh dia? Betul tak? Sebab sekarang ni masalah di makanan ke masalah di tuan? Masalah dituak. Okey, begitu juga dalam hal kita melakukan ibadat. Jadi ketika kita melakukan ibadat, sebenarnya ibadat itu adalah makanan rohani. Di dalam ibadat ada kelazatan. Akan tetapi kenapa kita tidak dapat mengecapi kelazatan dalam beribadat? Kerana hati kita kotor, hati kita sakit. Sebagaimana apabila tubuh kita sakit, tubuh kita tidak segar, maka makanan sedap mana pun kita tidak akan rasa sedap. Begitu juga apabila rohani kita sakit, hati kita sakit, maka kita tidak dapat mengecapi kelazatan di dalam beribadat kepada Allah. Sedangkan ibadat penuh dengan kelazatan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati jadi benda? Hati jadi tenang. Biasa dengar tak dalam Al-Quranul Karim ada ayat innal abrara lafi na'im? Biasa dengar tak? Ada ke biasa dapat? Ngapa tak? Ada tak adik-adik hok yang ngapa Quran? Benda hok yang api-api dah ngapa Quran? Ada? Benda Quran tuan kamu dalam Quran? Innal abrara lafi na'im. Apa makna innal abrara lafi na'im? Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, dia berada dalam nikmat. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika dia menafsirkan ayat innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan dia berada dalam nikmat. Sebenarnya bukan hanya di akhirat, bukan di atas dunia pun dia dapat mengecapi nikmat. Di atas dunia dia telah mengecapi nikmat, iaitu nikmat di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebahagian daripada orang soleh dia kata lagu mana? Tengok sebahagian orang soleh kata lagu mana? Inna fid dunya jannah hiya fid dunya kal jannati fil akhirah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Kata dia, boleh ingat tak? Dah ingat. Okey, tengok kata sebahagian daripada orang soleh dia kata lagu mana? Inna fid dunya, sesungguhnya di dalam dunia ini ada jannah, ada syurga. Hiya kal jannati fil akhirah, yang mana syurga yang ada dalam dunia ni adalah seperti syurga di negeri akhirat. Tahu tak seperti benda? Syurga di negeri akhirat. Maksudnya, orang yang rapat dengan Allah, dia telah merasai nikmat syurga di atas dunia sebelum daripada negeri akhirat. Sebab itulah kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, man lam yadkhulha lam yadkhul jannah. Sesiapa yang tidak masuk ke dalam syurga di atas dunia, dia tidak akan masuk ke dalam syurga di negeri akhirat. Sebab itulah, di antara nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian daripada orang yang rapat dengan Allah Ta'ala adalah sembahyang. Okey, tahu tak? Nikmat syurga, nikmat mana yang paling hebat sekali? Siapa tahu? Siapa boleh kebawa benda nikmat yang paling hebat sekali? Nikmat yang paling hebat sekali, yang nombor satu, nikmat syurga. Tahu tak nikmat benda? Ha, siapa boleh kebawa? Nikmat syurga, nikmat yang paling besar sekali. Menikmat benda, nikmat syurga. Makan. Tak besar lagi. Minum. Sehat. Nikmat syurga, nikmat syurga. Bidadari. Kecek lagi. Benda lagi. Ha?
Benda? Benda? Berenang? Tak dengar kuat kan? Tenang? Dalam syurga, dalam syurga. Bukan atas dunia, dalam syurga kaki. Ha, tahu tak nikmat benda yang paling besar sekali? Ha? Benda? Melihat Allah. Melihat zat Allah Ta'ala adalah nikmat yang paling besar sekali. Tak ada nikmat yang boleh mengatasi nikmat melihat Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah." Apabila ahli syurga pakat masuk dalam syurga baka dah, semua duduk dalam syurga macam-macam nikmat dah dapat ni. Kata Rasulullah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apabila Allah Ta'ala firman kepada penghuni syurga, turiduna syai'an azidukum, wahai penghuni syurga, munak dak aku nak tambah kepadamu suatu benda lagi, aku nak bagi benda hak yang banyak lagi ni, hak yang lebih lagi ni, munak dak? Penghuni syurga kata fayaqulun, lalu penghuni syurga kata lagu mana, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhinal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah mung telah mencerahkan muka kami, mencahayakan muka kami, memasukkan kami ke dalam syurga, menyelamatkan kami daripada neraka? Ada lagi ke nikmat yang besar lagi lebih daripada tu? Kata Rasul, fayakshiful hijab, maka Allah Ta'ala membuka hijab di antara hamba dia dengan Allah. Kata Rasulullah, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal, maka tidak diberi kepada penghuni syurga nikmat yang paling dia kasih berbanding dengan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu, melihat zat Allah Ta'ala adalah nikmat yang paling besar sekali. Tahu tak orang hak yang mencapai maqam ihsan di atas dunia dia akan dapat nikmat tersebut? Tahu tak benda ihsan? Ihsan, tahu tak makna benda ihsan? Ihsan ni bukan nama orang. Tahu tak makna benda ihsan? Satu ketika malaikat Jibril mari jumpa dengan Rasulullah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Apa kata Rasulullah? "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Mu beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah. "Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kalau sekiranya mu tidak mampu melihat Allah, mungkin ingat Allah Ta'ala melihat mu. Itu dipanggil orang hak yang beribadat yang telah mencapai maqam ihsan. Yang mana dia beribadat kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Okey, tengok. Nikmat yang paling besar sekali di dunia akhirat dia melihat zat Allah Ta'ala. Orang yang beribadat yang telah mencapai maqam ihsan, ketika dia beribadat dia nampak benda dalam hati dia. Nampak siapa? Nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak? Dia dapat nikmat yang paling besar sebelum daripada dia meninggal dunia. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan berada dalam nikmat, bukan hanya di negeri akhirat, bukan di dalam dunia. Benda nikmat tersebut iaitu dalam beribadat kepada Allah, dia telah dapat mengecapi nikmat yang cukup, cukup tinggi, cukup hebat, cukup besar. Tapi kenapa kita tidak dapat mengecapi nikmat tersebut? Kerana hati kita kotor, bermacam-macam dosa yang kita lakukan tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kata dia, tengok. Kata Syekh Dawud Al-Fathani, Allah Ta'ala menjadikan dalam sembahyang ni sangat sedap, seolah-olah syurga dunia bagi hambanya yang kasih kepadanya. Dan sembahyang juga tempat berhimpun segala rahsia tajalli Allah bagi orang yang rindu kepadanya. Tajalli maksudnya zahir. Jadi dalam sembahyang tu macam-macam rahsia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kepada orang yang rindu kepada Allah. Jadi kita, kalau kita sembahyang main apa semua sekali, tidak ada khusyuk, kita tidak dapat menggali rahsia-rahsia tersebut. Yang mana dalam sembahyang ada rahsia yang Allah Ta'ala letak. Hanya orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang dapat mencapai hal tersebut. Okey. Habis kita masuk, kita bincang berkenaan dengan muqaddimah. Kita pergi kepada perbincangan berkenaan dengan cara melaksanakan ibadat sembahyang. Kita pergi kepada rukun sembahyang. Terus kita pergi kepada rukun sembahyang. Okey, sebenarnya kita musalli ni memang kita yang membincangkan tentang sembahyang yang secara fardu ain lah. Maksudnya setiap orang yang ingin melaksanakan ibadat sembahyang mesti kena tahu.
Boleh dikatakan pelajar-pelajar pondok ni, benda khususnya pelajar pondok Pinang Merah ni pandai belaka dah bab ni eh. Nah, cuma mungkin ada beberapa perkara hak yang terlepas pandang. Kalau hak yang pandai dah, pada malang ni kita akan benda muzakarah balik, ingatkan balik benda-benda hak yang kita pernah belajar sebelum ni. Kalau hak yang tak pandai lagi, malang ni kita belajar. Okey. Sembahyang dia mempunyai rukuk. Sembahyang dia mempunyai rukuk. Di sembahyang ni adalah ibadat. Yang mana ibadat tersebut ada perkataan-perkataan, ada perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang disudahi dengan salam, dengan niat yang tertentu. Okey, dia ada perkataan dalam sembahyang, ada perbuatan. Lepas tu dengan syarat-syarat yang tertentu. Dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Tu yang dimaksud dengan sembahyang. Kata dia rukun sembahyang. Rukun ialah juzuk yang jadi sembahyang dengan dia. Tu makna rukun sembahyang. Rukun sembahyang ni ialah juzuk yang jadi sembahyang dengan dia. Maksud dia jadi sembahyang dengan dia, sembahyang tidak terjadi melainkan dengan rukun. Kalau kita tidak buat rukun, jadi tak sembahyang. Tak jadi rukun sembahyang, takbiratul ihram, baca Fatihah, rokok, mu sembahyang, sembahyang. Lepas tu mu angkat takbir kau, dak. Baca Fatihah, dak. Rokok, dak. Jadi tak sembahyang itu? Dak. Rukun ni adalah juzuk yang tidak terjadi sembahyang melainkan dengannya. Dan rukun tidak boleh ditampal dengan sujud sahwi. Orang kalau orang tu tinggal rukun, boleh tak dia nak sujud sahwi? Dia kata, ya tinggal rukun tak apalah, sujud sahwi lah sebagai ganti, boleh ke tak? Tak boleh. Kalau tinggal sunat, sunat aba'at baru sunat sujud sahwi. Tinggal rukun tidak boleh kita tampal dengan sujud sahwi. Orang tu semayang, dia tinggal rukun semayang. You know awan ni kalau tinggal rukun semayang? Tahu tak you know awan ni? Siapa tahu? Kita buat dua hala eh. Kita tanya eh. Baru nak mengatuk sikit kan. Kalau sehala mengatuk kau kan. Kita tanya. Boleh? Okey. Orang tu semayang. Dia tinggal rukuk. Dia tinggal rukuk dok setarang. Lepas daripada baca Fatihah. Teruh. Lepas baca surah teruh. Pergi sujud lalu. Dia tinggal rukuk. Tinggal rukuk. You know what dia? Mayang mula. Lain-lain lagi. Awak kena. Benda? Cepat. Tahu dah nak buat warna? Ha? Mayang mula? Salah. Warna? Sambung dulu. Benda? Tambah satu rakaat. Dah betul kau? Okey. Cara jawab lagu mana cara jawab? Kalau orang tu tinggal ruko, dia kena tanya, tinggal dengan sengaja ke tinggal dengan terlupa? Tu. Kalau tinggal dengan sengaja, dosa apa tu? Batal tak sembahyang? Batal sembahyang. Bila batal sembahyang, kena mayam mula. Wajib tak mayam mula? Wajib mayam mula. Tak kena lagi. Okey, tengok sekali lagi soalan dia. Orang tinggal rukuk. Ina wak wan ni. Batal tak sembahyang dia? Kena tengok dulu. Tengok dulu tinggal dengan sengaja ke tinggal dengan terlupa. Kalau tinggal dengan sengaja, batal tak sembahyang? Batal sembahyang. Bila batal sembahyang, wajib dia kena sembahyang mula ke tak? Wajib kena sembahyang mula tak? Wajib? Tak. Wajib ke tak? Wajib pun kata wajib pun tak kena, kata tak wajib pun tak kena. Kena tengok sembahyang dia yang dimayang ni. Boleh faham? Kalau sembahyang fardu, wajib dia sembahyang mula. Kalau sembahyang sunat, wajib dia sembahyang mula. Saat ni kata wajib. Okey, mana tahu tak salah ha? Jawab ni. Hak betul kena tengok lu sembahyang mula ke tak, tengok sembahyang benda hak yang tinggal ni. Kalau sembahyang fardu, wajib sembahyang mula. Kalau sembahyang sunat, tak wajib sembahyang mula, bukan tak payah, tak wajib sembahyang mula. Okey, boleh faham? Okey, kalau ditinggal rukun dengan sengaja. Kalau ditinggal dengan lupa, gustang semula. Tukar gear gustang. Nak orang ni. Teruskan sembahyang. Lepas tu? Lepas tu? Soh sembahyang dia. Lepas tu? Nak buat orang ni. Sekarang dia tinggal rukung.
Semayang dia sah. Lepas tu nak buat mana? Tahu dah semayang sah. Nak buat mana? Tambah rakaat. Tak betul. Sujud sawi. Boleh tinggal rukun sujud sawi. Ganti dengan sujud sawi. Okey, lagu mana cara dia? Dengar molek. Apabila orang tu tinggal rukun dengan secara terlupa. Tengah-tengah semayang dia teringat balik. Allah dah ingat aku tinggal rokok saat ni. Okey, dia ingat balik benda yang dia terlupa. Kan dia tinggal dengan terlupa. Lepas tu dia ingat balik. Tu. Dia ingat balik tu bila? Dalam semayang ke luar semayang? Nanti. Ada dua kemungkinan dalam semayang, kemungkinan luar semayang. Hukum dia lain-lain. Okey, kita bincang kalau tinggal luar semayang dulu. Tinggal luar semayang. Ingat luar semayang. Lepas bagi salam, Allah dah ingat rokok tadi. Maka kata ulama' kena tengok jarak di antara bagi salam dengan ingat. Kalau jarak tu baru lagi, sekejap baru. Istighfar baru istighfar 3 kali. Baca dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Tiba-tiba teringat. Maka kata ulama' masuk balik dalam semayang, tambah 1 rakaat. Okey, boleh faham? Boleh faham? Sekali lagi. Sekali lagi ya. Orang tu, dia tinggal rukun secara terlupa. Lepas tu dia ingat balik bahawa dia tinggal rukun. Dia ada 2 kemungkinan dia ingat. Ingat selepas daripada bagi salam. Yang keduanya ingat dalam sembahyang. Okey, boleh faham? Kalau dia ingat setelah daripada dia bagi salam, maka kena tengok daripada tempoh bagi salam dengan dia ingat. Dekat ke jauh? Lama ke baru lagi? Dia ingat tu baru lagi bagi salam saat ni. Ingat lalu dah. Maka kata ulama masuk semula dalam sembahyang, tambah 1 rakaat. Okey, boleh faham? Boleh faham lah. Dah kalau lama dah, siap makan nasi 4 pinggang dah. Bahang lem cok, chicken cok, macam-macam cok dah. Dia makan. Lepas tu baru teringat. Allah. Aku tinggal rokok tadi. Nak buat mana? Buat mana? Wajib tak mayang mula? Wajib tak mayang mula? Sembayang tadi tak sah kan? Sembayang tadi sah tak? Tak sah kan? Wajib tak mayang mula? Tak wajib. Wajib tak mayang mula? Wajib. Kena tengok sembayang dia. Tadi kamu dah kan? Kalau sembayang fardu, wajib mayang mula. Kalau sembayang sunat, wajib mayang mula tak? Tak wajib mayang mula. Kan pandai tu kan? Okey, boleh faham? Okey, ni kalau diingat luar semayang. Dan kalau ingat dalam semayang. Lepas daripada dia tinggal rokok, dalam semayang belum bagi salam, ingat pula. Allah, aku dah ingat rokok tadi. Okey, lagu mana nak buat? Tak kena. Okey, cara dia lagu mana? Cara dia kena tengok. Tengok lagu mana? Kena tengok masa dia ingat saat itu sampai dok lagi kepada rukun yang dia sampai dah pergi kepada rakaat berikutnya. Okey, boleh faham? Sampai dah lagi kepada rukun yang ditinggalkan pada rakaat yang berikutnya. Dah faham lagi ayat? Okey, sekali lagi. Sekarang ni, dia tinggal rokok. Pada rakaat yang pertama. Lepas tu dia ingat. Dalam semayang sebelum daripada salam, bahawa dia tinggal rokok. Maka kata ulama' kena tengok, dia ingat tu bila? Kalau dia ingat, seketika telah sampai kepada seumpama rukun yang ditinggalkan pada rakaat yang berikutnya. Okey, saat ni dia tinggal pada rakaat yang apa? Pertama. Rakaat berikutnya, rakaat yang keberapa? Yang kedua. Jadi, masuk rokok rakaat yang kedua, baru teringat dia tinggal rokok rakaat yang pertama. Kata ulama, rokok rakaat yang kedua mengganti rokok rakaat yang pertama. Okey, boleh faham? Rokok yang kedua mengganti rokok rakaat yang pertama. Jadi, walaupun nampak pada zahir dia buat berapa rakaat dah? 2. Tapi pada hakikat dia buat berapa rakaat? 1 rakaat. Jadi, dia kalau sembahyang zuhur kena tambah berapa rakaat lagi? 3 rakaat lagi. Boleh faham ke tak? Boleh faham? Sekali lagi. Boleh sekali lagi? Dia tinggal rokok. Dah edang bagi salam, dia ingat bahawa dia tinggal rokok tadi, rakaat pertama. Rokok-rokaat pertama, dia dah rokok. Maka kata ulama' tengok masa dia ingat tu. Bila dia ingat? Kalau telah sampai kepada seumpama rukun yang ditinggalkan pada rakaat yang berikutnya, rakaat kedua, siapa rokok rakaat kedua, situ dia ingat, maka rokok rakaat berikutnya
menjadi pengganti kepada rokok rokaat yang pertama. Okey, boleh faham? Jadi bermakna dia kira berapa rokaat baru dia? Satu rokaat. Kalau sembahyang zuhur kena tambah berapa rokaat lagi? Tiga rokaat. Nampak kan? Nampak pada zuhur dia buat lima rokaat, tapi pada hakikatnya empat rokaat. Tu. Pada hukumnya empat rokaat baru. Okey, sir. Yang kedua, kalau dia teringat sebelum sampai kepada seumpama rukun yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya. Dalam sujud. Tak sampai lagi rokok, rokok yang kedua. Dia teringat dah. Oh. Tak ingat rokok tadi. Kata ulama, wajib dia bangun dengan segera untuk rokok semula. Boleh faham? Faham tak? Okey, boleh faham eh? Okey, boleh faham. Kita tunggu baca kitab. Katanya, rukun sembahyang ada 13 perkara. Rukun sembahyang ada apa? Ada 13. Pertama adalah niat. Setiap ibadat dia perlu kepada benda? Kepada niat. Siapa ingat dalil? Siapa ingat dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul kata setiap ibadat mesti kena niat. Ingat tak hadis tu? Hadis yang pertama. Dari fatahallahu alaihi. Benda? Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu mesti kena ada niat. Okey, siapa tahu hadis ni? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis innamal a'malu bin niyat? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ni? Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Okey, siapa ulama hadis yang mengeluarkan hadis ni? Siapa tahu? Siapa kata Bukhari Muslim tadi? Buka dalam kitab. Buka dalam kitab. Bukhari dan Muslim. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Baru nak ngatuk sikit eh. Dua hal gini kan. Okey. Siapa tahu nama Imam Bukhari dia? Siapa tahu nama Imam Bukhari dia? Siapa tahu? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah. Boleh ingat? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Siapa tahu nama Imam Muslim dia? Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Okey, boleh faham? Okey, biarlah waktu ni tak ada, sebenarnya tak ada sakok paut dengan benda kitab yang kita bincang sambil-sambil. Jadi rukun sembahyang yang pertama adalah benda niat. Itu rukun sembahyang yang pertama. Kena ingat dalam perbincangan berkenaan dengan niat. Apa jua niat? Tiga perbincangan yang penting yang perlu kita kena tahu. Dalam perbincangan berkenaan dengan niat, ada berapa benda yang penting yang kita kena tahu? Tiga. Yang pertamanya adalah definisi niat. Benda? Definisi niat. Apa makna definisi niat? Ta'rif niat. Tahu makna ta'rif? Ta'rif niat. Niat tu benda. Cakap kita niat tu benda. Tu dipanggil ta'rif niat. Faham? Yang keduanya adalah masa niat. Yang ketiga, tempat niat. Ni tiga perbahasan yang penting dalam ketika kita membincangkan tentang hal niat. Yang pertama benda, definisi niat. Niat tu benda. Kata ulama, niat-niat dia adalah qasdus syai. Tu niat. Benda niat, qasdus syai. Benda qasdus syai, qasad untuk melakukan sesuatu tu panggil niat. Okay, boleh faham? Niat tu benda niat, qasad untuk melakukan sesuatu. Niat sebenarnya bukanlah suatu hal yang payah. Ada sebahagian daripada orang kita, orang yang semayang, dia was-was lalu. Allah, 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 tambah pula napas. Dah cukup napas, panjang. Sebab benda dah masuk niat. Allah, 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 Allah. Dah masuk lagi niat. Betul? Astagfirullahalazim. Sebenarnya tahu tak, dia tidak memahami maksud niat. Sebab tu jadi lagu tu. Kalau dia faham maksud niat, tidak akan jadi lagu tu. Sebab niat ni mudah. Qasdu syai, qasad sesuatu. Ada kehendak dalam hati untuk melakukan sesuatu dipanggil niat. Okey, boleh faham?
Boleh faham tak? Okey. Mana tasbih? Tasbih mana? Cik tunjuk. Akak. Akak tunjuk. Okey. Sekarang ni, masa dia tunjuk tasbih, ada niat tak dalam hati dia? Ada niat tak? Ada tak niat? Dia akak tasbih ni, sahaja. Sengaja. Sengaja aku akak tasbih untuk tunjuk. Tak begitu? Tu maksud dalam hati mari yang. Tahu tak masa kita buat saat itu ada kosak untuk melakukan perbuatan tersebut, betul? Betul tak gitu? Betul. Okey, ni. Pakai spek kang, cuba cabut spek. Okey, ada niat ada masa cabut spek ni. Ada. Lagu mana? Sengaja sahaja aku cabut spek. Tu mari dalam hati dia. Tu sebenarnya ada niat ke tak? Ada niat. Ada tak dia kosak untuk melakukan perbuatan cabut spek? Ke buat dengan tak sengaja saat ni? Sengaja tak buat? Tarik buang sepak tak sengaja ni? Sengaja ke tak? Sengaja, sengaja tu dipanggil kosak. Mudah tak kosak? Sebenarnya kosak memang suatu yang perkara yang mudah. Tapi kita hok yang buat susah. Okey, boleh faham? Ya, sebenarnya bukanlah mesti niat dalam semayang, niat semayang ni sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat. Bukan mesti gitu. Apabila kita kata takbir, kita sedar yang bahawasanya kita ni nak semayang fardu zuhur sudah mencukupi. Sebagaimana yang kita contoh saat ni. Okey. Cah kat tu kejap. Akak tinggi. Okey, nak tanya, masa akak saat ni ada kosak tak dalam hati nak buat benda tu? Buat dengan sengaja ke dengan tak sengaja tadi? Akak dengan sengaja ke tak sengaja tadi? Akak dengan sengaja? Okey, ada niat tak? Ada niat. Faham? Niat adalah suatu perkara yang cukup mudah. Sebab itulah kalau orang faham niat, tak ada waswah-waswah. Kita akak takbir, memang kita nak sembahyang fardu zuhur. Niat dah tu. Okey, dia faham? Dia faham tak lagi niat? Niat ni benda kosak untuk melakukan suatu perkara. Nampak tak ni? Okey, anak kat ni, nampak tak ni? Ada niat tak? Ada tak? Okey, begitulah niat yang diperlukan dalam sembahyang. Okey, dengar boleh? Dengar boleh eh? Niat sedikit pun dia tidak menghalang untuk kita ingat makna Allahu Akbar. Allahu Akbar makna dia benda? Allah Maha Besar. Ketika kita sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat dalam hati kita. Ingat lagi makna Allahu Akbar. Dah ingat? Dah kan? Betul tak gitu? Masa kita Allah sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat dalam hati kita. Masa kita kata Allahu Akbar saat itu ketika kita niat, kita cara kita niat ni. Kita ingat tak makna Allahu Akbar? Boleh tak kita ingat? Kita tidak mampu dah nak ingat makna Allahu Akbar. Okey, boleh faham? Tapi sebenarnya niat dia sedikit pun tidak menghalang untuk kita ingat makna Allahu Akbar. Masa kita akad takbir, niat untuk sembahyang, dia sedikit pun tidak menghalang untuk kita ingat makna Allahu Akbar. Okey, boleh faham? Okey. Tengok anda buat contoh. Anda buat contoh ah. Dengar molek. Okey. Cuba bangun sekejap. Boleh? Dia tuang kedai. Dia tuang kedai. Contoh, Ana pun pergi kedai rucik dia. Kedai rucik dia lah. Ana pun tanya, air ni berapa sebotol? RM2. Oh, mahal. Okey, dah apalah RM2 lah. Ana pun ambil piti. Ana ambil piti, bayar ke dia. Ambil piti, bayar. Contoh, bayar piti ke dia kan? Okey, Ana ambil piti, bayar ke dia ni. Ada kosak ke tak? Ada niat ke tak? Okey, kalau kita nak lafazkan benda yang mari dalam hati Ana, bunyi kena. Sengaja aku ambil piti RM2 nak bayar air ni. Tu. Tu tak gitu? Ana ada tak pejam-pejam mata tadi? Ada tak? Tuan dia tanya dapat apa pejam mata? Tak mari niat hari. Ada tak gitu? Tak ada. Betul? Okey, ketika Ana bayar saat ni, Ana bayar. Ana ambil piti, Ana bayar, ada tak kosak dalam hati? Ada, sengaja aku ambil piti RM2 untuk bayar air ni. Betul tak? Belang-belang nak bayar, dia pun tengok. Oh, hidung dia kepek molek. Belang-belang ada kosak dalam hati nak bayar ni, Ana pun tengok. Ke dia? Oh, hidung kepek. Tapi manis dia, hitam manis. Contoh. Boleh faham tak? Boleh faham tak?
Okey, benda hak anak nak kata apa? Ketika kita kat takbiratul ihram, Allahu akbar, kita boleh niat saja aku sembahyang dalam masa yang sama, kita boleh ingat makna Allahu akbar. Macam Ana saat ni, ketika Ana nak bayar ada dak niat qasar untuk bayar ada dak? Tapi mari pula telitah dalam hati Ana ketika nak bayar, tengok hidung dia, tengok rupa dia, tak ada gitu. Tengok sebenarnya niat adalah, okay, terima kasih eh. Tak apa, gurau tak apa. Tak? Rasa hati tak eh, kata hidung kepek? Tak. Sebab kita sama-sama kepek je kan? Okey. Okey, boleh faham ke tak? Sebenarnya niat hak yang sungguhnya sedikit pun ni tidak menghalang makna Allahu Akbar untuk hadir dalam hati kita. Boleh faham? Okey, itu yang pertama. Niat, definisi dia adalah qasdu syai, qasad sesuatu. Selesai? Kita nak bincang pula tempat niat. Di manakah tempat niat? Niat tempat dia dalam hati. Tempat dia mana? Berlafaz dengan niat tidak diwajibkan dengan kesepakatan ulama. Tempat niat di mana? Dalam hati. Okey, boleh faham? Kawan kita dia sembahyang tepi kita. Dia pun kata, "Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala Allahu akbar." Sah tak sembahyang ni? Sah tak? Sah tak gitu? Kita pun lepas sembahyang, mu sembahyang ke mu puasa? Dia kata aku sembahyang. Tapi apa mu kata nawaitu sawma ghadin? Mulut aku kata nawaitu sawma ghadin, tapi hati aku kata aku sembahyang. Sah ke tak? Sah. Sebab apa dia? Sebab tempat niat dalam hati. Kesalahan yang dilakukan oleh mulut sedikit pun tidak mencederakan sahnya sembahyang. Okey, boleh faham? Tapi kalau mulut dia salli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, dalam hati aku puasa 4 rakaat Allahu akbar. Boleh itu? Sah tak sembahyang ni? Sah. Tak sah. Okey, sekarang ni tempat niat di mana? Di dalam hati. Berlafaz dengan niat mesti ke tak? Tidak. Kata ulama, berlafaz dengan niat tidak diwajibkan. Cuma, okey, cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Hanafi, mengatakan berlafaz dengan niat adalah sunat untuk membantu hati. Okey, boleh faham? Yang kedua, yang ketiga benda, masa niat. Di mana kau perlu kita niat? Bila kau perlu kita niat? Kata ulama, pada permulaan ibadat. Situ masa niat. Boleh faham? Permulaan ibadat sembahyang bila? Takbiratul ihram. Maka di situ kita niat. Permulaan berwuduk bila? Basuh muka. Di situ kita niat. Permulaan mandi wajib bila? Apabila kena air pada tubuh kita, maka di situ kita niat. Niat mesti pada permulaan kita melakukan ibadah. Okey. Abi berkenaan dengan niat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benda direct siapa sebab benda berhenti sembahyang syak dulu ke? Berhenti sembahyang syak dulu. Abu pun tak ingat dah belajar dah berhenti sembahyang syak. Ha? Teruskan pukul 10. Apa? Sebab jadual tu beri daripada maghrib sampai pukul 10. Teruskan ke macam mana? Teruskan? Sampai pukul apa? Sampai pukul 10. Boleh sampai pukul 10. Okey, sampai pukul 9.45 boleh. Tahu tak sembahyang isyak hak yang paling afdal bila? Awal waktu ke akhir waktu? Ha. Semayang masuk waktu ke apabila ataupun semayang lewat sikit? Ha, sudah. Mana yang lebih afdal? Kita semayang isyak awal ke lewat sikit? Awal. Tu awal. Ke lewat sikit? Ulama berselisih kepada dua pandangan. Sebenarnya ada dua pandangan ulama. Ulama ada sebahagian ulama kata sembahyang isyak afdal buat di awal waktu. Ada sebahagian daripada ulama kata sembahyang isyak buat lewat sikit. Lewat sikit kalau kita zaman kita daripada pukul 10 hingga pukul 10.30. Hak tu hak yang paling afdal. Dalilnya hari tu sahabat sembahyang maghrib bersama dengan Rasulullah. Lepas tu tunggu dalam masjid nak sembahyang isyak bersama dengan Rasulullah. Rasul tu ambil lama. Rasul tu ambil tak lama. Siapa ke ada sebahagian daripada sahabat tidur. Ada sebahagian daripada sahabat ngeroh. Kau tidur. Maka Rasulullah tumbik lewat. Lepas daripada Rasulullah tumbik, kata Rasulullah,
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل أو ثلثي. Kata Rasulullah, kalau sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku mewajibkan kepadanya melewatkan sembahyang isyak hingga kepada 1/2 malam. 1/2 malam sekarang ni pukul 12:30. Ataupun hingga 1/3 malam. 1/3 malam lebih kurang dalam pukul 10. Ha, okey, jadi sebagian ulama kata tengok kepada hadis ni maka afdal lewat sikit sembahyang isyak. Tapi sebahagian yang lain berpandangan hak yang paling afdal apabila masuk waktu sembahyang dulu. Hak tu paling afdal. Sebab dia kata kebanyakan perbuatan Rasulullah adalah sembahyang di awal waktu. Kebanyakan perbuatan Rasulullah sembahyang di awal waktu. Hak tu hak yang lebih afdal. Melainkan kalau sekiranya ada hal. Contoh ada majlis ilmu. Jadi majlis ilmu terpaksa dilanjutkan. Maka afdal kita lewat sikit sembahyang isyak. Jadi hari ni kita afdal kita lewat sikit sembahyang isyak. Ha, boleh? Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, rukun sembahyang yang kedua adalah takbiratul ihram. Okey, rukun sembahyang yang kedua dia takbiratul ihram. Okey, kita ada berapa kalimah? Takbiratul ihram ada berapa kalimah? Cuba bilang. Takbiratul ihram ada berapa kalimah? Ada berapa kalimah? Dua. Yang pertamanya takbirah, yang keduanya al-ihram. Okey, soalan ni apa makna takbirah? Biasa dok gi tempat orang ceramah. Orang ceramah kata kan depan ceramah. Takbir. Tu. Apa makna takbir? Apa makna takbir? Apa makna takbir? Takbir ni maksud dia kata Allahu Akbar. Tidak gitu. Kena kata Allah Maha Besar. Manusia kecil belaka. Makhluk kecil belaka. Allah Ta'ala yang lebih besar. Okey. Ucapan takbirah dengan maknanya adalah kita kata Allahu Akbar. Dia faham? Apa dia takbirah? Kita kata Allahu Akbar. Ihram apa makna ihram? Siapa tahu makna ihram? Okey. Ihram dengan makna kata mengharamkan. Ihram makna dia? Mengharamkan. Maksud dia mengharamkan? Dengar boleh? Kita apabila kita kat takbiratul ihram, boleh tak kita nak cakap? Boleh tak kita nak gerak banyak? Boleh tak nak minum air? Boleh tak nak makan? Boleh tak nak panik? Jadi kata ulama, takbiratul ihram maksudnya ucapan Allahu Akbar mengharamkan sebahagian daripada perkara yang halal dilakukan sebelum daripada kita takbir. Dia faham? Apabila kita kata Allahu Akbar, tak boleh dah kita nak cakap, nak cuik-cuik kawan boleh tak? Nak jetik boleh tak? Korek tak hidung, getok atas tangan kawan boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab ucapan Allahu Akbar adalah takbiratul ihram. Maksud dia takbiratul ihram mengharamkan dah sebahagian daripada perkara yang halal dilakukan sebelum daripada akad takbir. Okey, boleh faham? Ucapan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Tengok boleh eh? Orang yang nak sah sembahyang dia mesti dia kena ucap Allahu Akbar dengan betul. Kalau dia ucap dengan salah, yang mana salah tersebut mengubahkan makna, maka tak sah sembahyang dia. Okey. Benda biasa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertakbiratul ihram. Okey, tengok. Anak kabur, kesalahan ada kesalahan yang teruk dan kesalahan yang kecil. Ketang kesalahan kecil tak ada masalah. Sah sembahyang. Kesalahan yang besar, hak tu tak sah sembahyang. Di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh orang kita ketika kat takbiratul ihram, dia kata mana? Allahu Akbar. Okey, di mana tempat salah? Siapa perasan? Dia kata mana? Allahu Akbar. Di mana tempat salah? Siapa tahu? Di mana tempat salah? Tengok ah, dengar balik. Allahu Akbar. Di mana tempat salah? Kan. Dengar balik. Allah. Mana tempat salah? Okey, hamzah di atas. Dia pergi kata benda tadi. Salah ke tak salah? Bagaimana ada orang kata gitu? Allah mung ni. Tak ada kata gitu. Dia kata mana?
Allah. Di Allah ke Allah? Ha, betul tak? Salah ke doa? Allahu Akbar. Ha, dia kata mana? Allah. Allah betul ke tak? Hak betul kan dia? Okey, tapi kesalahan ni masih lagi tidak merosakkan sembahyang. Sebab dikirakan kesalahan kecil. Okey. Ramai tak orang kata gitu? Ke kata gitu kau? Kan dia? Allahu Akbar. Ramai tak orang kata gitu? Betul kesalahan? Salah. Okey, ni kesalahan yang tidak merosakkan takbiratul ihram. Tapi salah. Dia jangan kata, oh, kena kata benda. Ha. Ke ada kita belajar Quran dulu? Alih di atas O. Untuk guru kita pegang apa tu? Pau. Bahan atas pali. Alih atas O. Mengingat T-O. Dia kata. Alih di atas O kan dia di atas A? Alih di atas A. Jadi kena kata mana? Allahu Akbar. Tu. Okey, itu yang pertama. Ini di antara kesalahan yang merosakkan makna. Ada setengah orang tu waswah sehingga dia memanjangkan hamzah. Allahu Akbar. Dia kata kan ni hak salah eh, jangan kikuk ni eh, ni hak salah eh. Allahu Akbar. Ha, dia pergi kata panjang. Tahu tak dalam bahasa Arab kalau Allahu Akbar makna dia Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar makna dia benda tahu tak? Adakah Allah Maha Besar? Itu makna dia. Kalau Allahu Akbar makna dia benda? Adakah Allah Ta'ala Maha Besar? Lain tak mana? Rosak tak? Rosak. Okey. Di antara kesalahan yang merosakkan takbir adalah dia pergi panjang lafaz bar. Allahu Akbar. Dia pergi panjang lafaz bar. Panjang tak sebenarnya? Tak panjang. Kalau dia pergi panjang lafaz bar, maka makna dia lain. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar, makna Allah gendang. Akbar makna gendang. Tahu gendang? Gendang. Itu makna akbar. Biasa tak dengar orang cakap gitu? Allahu Akbar. Ada gitu? Ada gitu? Takbir. Allahu Akbar. Ada gitu? Tak ada gitu? Tahu tak makna dia benda? Allahu Akbar. Tahu tak makna benda? Makna benda? Allah gendang. Betul ke salah gitu? Ha, salah. Kita akan belajar jangan sekali-kali cakap gitu. Jangan sekali-kali kata lagu tu. Okey, boleh faham? Okey. Itu di antara benda yang penting dalam perbincangan takbiratul ihram. Seterusnya, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah berdiri betul. Qiyam. Berdiri betul. Tapi berdiri betul dengan dua syarat. Syarat yang pertama, sembahyang fardu. Maksudnya, sembahyang sunat, boleh tak kita tak mau berdiri? Boleh, betul? Yang keduanya, bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu, boleh tak dia tak mau berdiri? Boleh. Okey, dengar model. Berdiri menjadi rukun sembahyang dengan dua syarat. Syarat yang pertama, sembahyang fardu. Sembahyang sunat, kita tak mau berdiri, tak ada masalah. Bahkan sembahyang sunat, boleh kita sembahyang dalam keadaan mengiri. Tahu mengiri? Kata Rasulullah SAW, man salla qa'iman fahuwa afdal. Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri, itu lebih afdal. Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Orang yang sembahyang duduk, dia dapat separuh ganjaran orang sembahyang berdiri. Wa man salla muttaji'an atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang sembahyang mengiring, dia dapat sebahagian daripada ganjaran orang yang sembahyang duduk. Kita sembahyang sunat, boleh kita sembahyang mengiring. Kali lepas daripada syak, sembahyang sunat mengiring. Orang kata, mana tidur dalam masjid eh? Sembahyang sunat bawah. Kau bawa gitu. Boleh kita kata kau bawa gitu? Tak boleh, batal sembahyang. Tapi boleh sembahyang sunat dalam keadaan mengiring. Sembahyang fardu boleh tak nak sembahyang mengiring? Boleh tak nak sembahyang duduk? Boleh. Apabila tidak mampu. Bukan apabila sakit. Apabila tidak mampu, bukan sakit. Ke kalau orang tu nak sembahyang, lepas tu dia sakit, dia boleh duduk? Gitu? Boleh duduk kalau sakit? Dia naik, naik ni, naik dia naik jerawat dalam hidung. Jerawat batu. Oh, sakit je.
Lepas tu mayang duduk lelu. Boleh? Ha? Linga dia kena ketik pigah. Oh sakit kena ketik pigah tahu, pigah. Sakit orang kena ketik pigah. Sakit kan? Mayang duduk lelu, boleh? Kaki dia cekam. Tahu cekam. Kena jijuk ke kawan dia, darah kaki. Mayang duduk tu sebab dia sakit. Boleh? Boleh semayang duduk? Boleh? Boleh sakit cekang mayang duduk? Ha. Boleh? Tak boleh berdiri kalau sakit cekang? Boleh berdiri tak? Sekarang ni, boleh semayang duduk bukan kerana sakit. Itu kena ingat. Jangan silap. Ha? Bukan kerana sakit, tapi kerana benda? Kerana tidak mampu berdiri. Seorang tu tidak boleh sembahyang duduk, sembahyang fardu, melainkan apabila dia tidak mampu berdiri. Bukan kerana sakit. Sakit timbir, mata timbir sakit. Ah, timbir mata kan. Sembahyang duduk tak? Boleh gitu? Tak boleh. Okey, dengar molek. Ana ulang sekali lagi. Rukun bagi sembahyang fardu, bagi orang yang mampu, adalah berdiri. Dan boleh dia duduk ketika dia tidak mampu berdiri, bukan kerana sakit. Atas alasan sakit, tidak boleh lagi dia nak duduk, melainkan kalau dia tidak mampu berdiri. Boleh faham? Mana dalil? Ada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Imran bin Husain. Nama dia benda? Imran bin Husain. Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit buasir. Okey, kita cerita siapa Imran bin Husain. Ha? Imran bin Husain di antara sahabat Rasulullah yang malaikat sering datang ziarah dia. Ha, malaikat ziarah dia. Malaikat bagi salam ke dia. Sebab dia? Sebab dia terlalu tabah dan sabar menghadapi penyakit buasir. Teruk dia kena penyakit buasir. Dia pun mari jumpa dengan Rasulullah. Okey, sekarang ni dia sakit benda? Buasir. Teruk sakit buasir kan? Tahu tak benda sakit buasir? Ke tak tahu? Tak tahu sakit buasir benda? Sakit buasir ni sakit macam berok darah, tubik. Tubik, benda tubik. Tubik ya, keruk ya. Kalau kita cakap kita, oh sakit. Penyakit buasir ni, Imran bin Husain kena sakit tu lah. Memang sakit sungguh. Dia pun mari jumpa dengan Rasulullah, dia tanya tentang sembahyang. Sebab dia tahu dia wajib sembahyang. Dia mari tanya Rasulullah tentang sembahyang. Takut-takut ada kelonggaran untuk dia sebab dia sakit. Bila dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia tanya tentang sembahyang ketika dia sakit. Rasul kata lagu mana kepada dia? Salli qa'imah. Mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Dia sakit. Dia mari jumpa dengan Rasulullah. Dia tanya tentang sembahyang. Takut ada kelonggaran untuk dia. Rasul kata, mu kena sembahyang berdiri. Maksud dia, walaupun mu sakit, tetap mu kena sembahyang berdiri. Sakit bukanlah alasan boleh mu duduk. Bila baru boleh mu duduk? Fa'illam tastati' faqa'idah. Kalau mu tak mampu berdiri, baru duduk. Okey, boleh faham? Nah, sebab itulah jangan, kita orang belajar, kita jangan kata, kalau orang tu sakit, dia boleh duduk. Betul ke cakap gitu? Tak betul. Sebab dia, tidak semesti sakit saat itu tidak mampu berdiri. Tidak gitu? Ada sakit, mampu berdiri. Dan ada sakit, tidak mampu berdiri. Betul? Jadi, yang tidak boleh, yang boleh duduk adalah orang yang tidak mampu berdiri. Okey. Jadi, rukun yang ketiga mesti berdiri. Pada sembahyang fardu. Seterusnya, rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Membaca benda? Fatihah. Fatihah ni benda Fatihah. Nama orang puak? Nur Fatihah. Dah? Baca Fatihah. Allahu Akbar. Siapa ke? Wama benda? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Al-Fatihah. Gitu. Dia kata baca Fatihah. Okey, baca Fatihah ni maksudnya baca bismillah sehingga sampai ke waladdallin. Bukan baca Fatihah tu. Baca surah Fatihah. Bukan ucap Fatihah gitu. Okey, boleh faham? Kena baca benda bismillah hingga kepada waladdallin. Okey, itu yang dimaksud dengan baca Fatihah. Okey.
Sebenarnya baca Fatihah dia ada syarat-syarat dia. Kalau kita nak bincang berkenaan dengan syarat Fatihah, memang banyak. Tahu syarat Fatihah banyak. Di antara syarat Fatihah, syarat baca Fatihah adalah mesti kita kena sebut huruf dia betul. Jangan kita tukar huruf. Jangan kita kurangkan huruf. Jangan kita tambahkan huruf. Jangan kita gugurkan tasydid. Ada orang tukar huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu salah. Betul tak gitu? Hak betul mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ha, bukan alha. Tu. Okey, ramai orang kita bismillahirrahmanirrahim. Salah. Jangan baca rahma gitu, kena baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni antara orang salah lagi. Ni yang biasa salah eh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu gitu. Bukan siratal ladzi, sirata ladzi. Za kecil ke za besar? Za kecil. Kau kata kan, saya kata kan? Siratal ladzi, bukan siratal ladzi. Kalau kata siratal ladzi tak sah Fatihah dia. Kerana dia telah menukarkan huruf. Sebab dalam bahasa Arab zal lain daripada zai. Zal makhraj dia adalah hujung lidah atas gigi depan. Siapa pernah dengar kitab Matan Al-Jazariyah? Saya dengar. Biasa orang mengapa kitab Matan Al-Jazariyah yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Jazari. Kitab yang berkaitan dengan tajwid. Kata Imam Ibn Al-Jazari, وَالظَّاءُ وَالذَّالُ وَثَالِ الْعُلْيَ مِنْ طَارَفَيْهِمَا. Huruf Dha, huruf Tha, huruf Zal adalah atas gigi depan, hujung lidah. Hujung lidah atas gigi depan, gigi depan, hujung lidah. Siratal ladhi, bukan siratal ladhi. Okay, boleh faham? Okey, se lagi haklah ni, hak yang banyak orang salah. Malaikat orang hak yang belajar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hak tu salah. Bukan ghairil maghdu, bukan du. Mana? Dia du ada dal yang ditebalkan. Dia dha lain, ghairil maghdu. Dha ni makhraj dia mana makhraj? Siapa tahu makhraj dha? Bibi kang. Ha, siapa tahu makhraj dha? Okey, Imam Ibn Jazari kata lagu mana? Wadhadu min hafatihi idhwaliya nadrasa min aisara au yumnaha. Dha' ni adalah min hafatihi, daripada tepi lidah. Ni tepi lidah eh. Ni lidah kita. Ni lidah kita, dia tepi eh. Ni dipanggil hafah lisan. Idhwaliya nadrasa min aisara au yumnaha. Dia ada, kita ada gigi geraham. Adras gigi geraham. Sama ada balik kanan naik ke atas ataupun balik kiri. Biasanya balik kiri. Maksudnya tepi lidah naik kepada gigi atas. Gigi gerahang atas. Tu makhraj dha, bukan ghairil maghdu. Du tu adalah dal, tapi dal yang ditebalkan itu adalah salah. Dia tukar huruf, tak sah Fatihah dia. Okey, boleh faham? Boleh faham? Ha, jadi pendek kata, nampak mudah je baca Fatihah, tapi sebenarnya susah. Sebab itulah kena betul baca Fatihah. Jadi adik-adik ni, hak duduk di tahfiz ke, duduk di pondok, hak duduk tahfiz tu betul dengan ustaz-ustaz tajwid, biar baca lebih betul. Sama juga hak yang ada pondok belajar modek Quran supaya sebut betul. Baik, nah, sebab bacaan Fatihah dia ada kaitan dengan sah sembahyang, kerana bacaan Fatihah dia ada kaitan dengan sah sembahyang kerana Fatihah itu adalah rukun sembahyang. Seterusnya, di antara rukun sembahyang adalah yang kelima, rakaat. Okey, dengar balik sekali lagi. Satu lagi ya. Fatihah adalah rukun sembahyang. Tapi kena ingat, Fatihah rukun sembahyang bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sembahyang seorang diri. Fatihah adalah rukun sembahyang untuk setiap rakaat imam, makmum, orang sembahyang seorang diri. Melainkan ada pengecualian. Siapa tahu siapa hak yang Fatihah tidak jadi rukun sembahyang bagi dia? Siapa? 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 Siapa tahu? Orang makmum yang
masbuk. Makmum masbuk, dia mari lewat dah. Biasa dia mari lewat. Semua orang. Jadi, Tok Imam, Allahu Akbar, baca. Minal jinnati wan nas. Kita pun siapa? Allahu Akbar, Tok Imam, Allahu Akbar. Wajib tak kita baca Fatihah ketika tu? Tak wajib kita baca Fatihah. Lepas tu kita kena rokok lalu. Dah kita tinggal ke rukun semayang. Kata ulama, bagi makmum masbuk gugur kewajipan baca Fatihah daripada dia. Tidak boleh dia baca Fatihah. Okey, boleh faham? Rukun sembahyang yang kelima adalah rokok. Okey, semua rokok tahu belaka. Cuma masalah rokok ni kena tumakninah. Ha, lepas tu rukun yang keenam i'tidal. Rukun yang ketujuh dua sujud. Sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Okey. Dalam masalah sujud, kita kena sebut sikit. Siapa tahu anggota sujud ada berapa? Siapa tahu anggota sujud ada berapa semua sekali? Ada tujuh. Kata Rasul, umir tu an asjuda ala sab'ati a'zum. Diperintah kepada aku supaya aku sujud di atas tujuh anggota. Dahi, lepas tu? Dua tapak tangan, jadi berapa dah? Tiga, lepas tu? Dua lutut, jadi berapa? Lima, lepas tu? Perut, bukan tapak kaki. Boleh sujud, tak tapak kaki boleh? Cerita tak? Ha, boleh? Benda? Perut, jari, kaki. Berapa? Tujuh tu yang dinamakan sebagai anggota. Dalam tujuh saat ni tu, dahi sejangan berlapik. Dahi sejangan berlapik. Jangan sujud gitu. Okey, boleh? Tapi kalau lutut berlapik pun tak apa tak? Ke kalau masa kita nak sujud, kena pakai kain, kena selok kain dulu, gitu? Ha, lutut tak apa, kaki tak apa. Kalau kita pakai stokeng, boleh tak semayang? Kalau pakai sarung tangan, sah tak semayang? Sah, dahi sahaja. Jangan berlapik dengan suatu benda yang berhubung dengan kita dan bergerak dengan gerak kita. Okey. Tu rokok. Tu sujud. Lepas tu duduk antara dua sujud. Rukun yang ke... Yang ke tujuh saat ni, yang ke lapang pula. Rukun yang ke lapang adalah duduk antara dua sujud. Tahu tak mana benda duduk antara dua sujud? Tahu belaka kan? Okey, dengar molek. Ada orang, dia semayang. Yang mana lepas daripada dia sujud yang pertama, lama di sujud pertama, sebab dia doa banyak dalam sujud, sebab dia dengar hadis Rasulullah. Rasul kata, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Taala adalah ketika dia sujud. Fa akthiru fihi du'a, maka perbanyakkan doa dalam sujud. Dia pun doa lama di sujud. Apabila lama dia sujud, dia pun bangun, dia ingat sujud dua kali dah. Padahal sekali. Dia terus bangun qiyam. Okey, betul. Dia terus bangun qiyam. Dia ingat Allah tinggal sujud segi, maka wajib dia kena turun segera. Okey, soalannya. Ha, sini hok yang nak. Soalannya. Dia kena turun tu sujud ke kena duduk antara dua sujud dulu? Okey, boleh faham, boleh faham. Boleh faham. Okey, kita buat contoh seorang boleh? Buat contoh seorang. Okey, boleh tak sujud? Sujud arah kiblat. Lepas tu sujud sekali, terus bangun. Sepatutnya duduk antara dua sujud. Okey, kita tunjuk contoh. Boleh? Ha, sujud. Nak okay, tahu sujud. Okey, sekarang ni dia sujud sekali baru kan? Sepatutnya kena duduk dia dulu. Antara dua sujud kan? Tiba-tiba dia terus bangun qiyam. Okey, bangun qiyam. Allahu Akbar. Okey, sekarang ni. Okey, tengok ah. Dia bangun qiyam. Sini baru dia teringat bahawasanya dia dok sujud se lagi. Okey, boleh faham tak eh? Soalannya. Lagu mana cara dia nak buat? Duduk dulu, berdiri dulu. Okey, lagu mana cara dia nak buat? Turun sujud mula dulu, sujud mula ke ataupun turun duduk antara dua sujud dulu? Ha? Turun sujud teruh ke ataupun duduk antara dua sujud dulu? Okey, kata ulama kena tengok. Kena tengok masa dia bangun saat ni dia duduk dah istirahat. Kalau dia duduk istirahat, maka teruh dia turun kepada sujud yang kedua. Kalau dia tak duduk istirahat, maka duduk antara dua sujud dulu. Okey, boleh faham? Tahu tak benda duduk istirahat? Lagu mana duduk istirahat? Okey, cik sujud. Sujud. Okey, sekarang ni bangun daripada sujud, duduk sekejap, baru bangun. Okey, baru bangun.
Duduk ni dipanggil duduk dia. Duduk istirahat adalah duduk sekejap sebelum daripada dia bangun. Kalau sekiranya lepas daripada dia sujud yang pertama terus dia bangun, okey, terus diam dia, dia bangun, baru dia tinggal, dia tak sujud selagi, maka kata ulama wajib dia kena turun selalu. Cuma nak turun mana? Nak turun pergi ke mana? Sujud ke duduk atau duduk sujud, kena tengok. Kalau dia bangun saat ni duduk dah istirahat sekejap, maka terus sujud yang kedua lalu. Sebab duduk istirahat menjadi pengganti kepada duduk antara dua sujud. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Tapi kalau dia dah duduk istirahat, maka kena duduk antara dua sujud dulu, baru sujud yang kedua. Okey, boleh faham? Okey, duduk. Katanya rukun yang ke-8 duduk antara dua sujud. Rukun yang ke-9 baca tasyahud akhir. Baca benda tasyahud akhir. Kita cakap kita benda cakap kita. Tahiyat akhir. Rukun yang ke-10 selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ke-11 duduk bagi tasyahud akhir. Rukun yang ke-12 salam yang pertama. Salam yang kedua sunat ke wajib? Sunat. Okey, dengar molek. Salam pertama wajib ke sunat? Wajib. Salam kedua? Okey, dengar molek ah. Ha? Ulang sekali lagi ah. Ha? Salam pertama wajib. Salam kedua? Sunat. Okey. Sekurang-kurang salam, siapa tahu sekurang-kurang salam siapa mana? Kita ni bagi salam siapa mana? Kita bagi salam sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekurang-kurang salam mana? Assalamualaikum sahaja. Assalamualaikum. Sapakum, kita keluar daripada semayang. Okey, boleh faham? Walaupun kita tidak kata warahmatullah. Okey, boleh faham? Faham dah sini? Faham dah? Okey, nak kabur masalah lain ni. Masa dia tengah semayang, dia nak ketuk. Allah, tahan gitu. Tahan. Mesti ketang kali ya? Lepas tu, habis dah tahiyat. Assalamualaikum bro, ketuk. Tak ada nak kata warahmatullah. Sah tak semayang ni? Sah. Sebab apa dia? Sebab selesai dah. Okey, boleh faham? Selagi. Oh, tahan-tahan. Assalamualaikum. Ketuk dadaku. Sah tak semayang ni? Allah tepuk dia sikit lagi. Dah sah mayang dia. Kena mayang? Mula. Tu. Tidak gitu. Okey. Satu lagi. Apabila seorang tu ketuk selepas daripada salam yang pertama sebelum salam yang kedua, boleh tak dia nak ucap salam yang kedua? Boleh tak? Boleh ke tak? Ulang sekali lagi ya. Orang tu, okey, salam yang pertama wajib, salam yang kedua sunat. Okey. Seorang tu setelah daripada salam yang pertama dia ketuk sebelum daripada salam yang kedua, boleh tak dia nak ucap salam yang kedua? Tak boleh, hukum dia adalah haram. Sebab benda haram. Kerana ucapan salam yang kedua adalah sunat sembahyang. Orang yang tidak ada wuduk, boleh ke dia nak sembahyang? Boleh tak dia nak melakukan perbuatan sembahyang? Dia tidak boleh melakukan perbuatan sembahyang. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Okey, selagi. Kalau kita sembahyang secara berjamaah. Benda kita sembahyang secara berjamaah. Tok imam bagi salam. Maka kita makmum nak bagi salam bersama dengan imam. Okey, bilakah masa makmum bagi salam? Siapa tahu? Selepas salam yang pertama imam ke salam yang kedua imam? Ha, sudah. Okey, salam pertama imam ke salam kedua imam? Ha, siapa tahu? Salam pertama. Salam kedua. Okey, saat ni salam pertama. Dah kalau dia buat lepas daripada salam kedua tu imam, boleh tak? Ha ni salam kedua. Okey, kalau dia buat lepas daripada salam pertama imam, boleh ke tak? Ha. Okey, siapa tahu? Makmum tu imam bagi salam. Maka dia nak bagi salam. Okey, makmum kena bagi salam setelah daripada salam pertama imam ke setelah salam kedua tu imam? Ha? Setelah salam pertama imam. Boleh tak dia nak bagi salam setelah daripada salam kedua imam?
Tak boleh? Boleh ke tak? Okey. Sebenarnya boleh berlaku. Setelah salam pertama imam ataupun setelah salam kedua imam. Okey, soalannya mana lebih afdal? Setelah salam pertama ke salam kedua? Mana lebih afdal? Ulama berselisih pandangan. Ada pandangan yang mengatakan lebih afdal setelah salam pertama imam, iaitu pandangan, tak silap ingat, pandangan Imam Baghawi. Yang ada pandangan yang mengatakan setelah daripada salam yang kedua imam. Pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, setelah salam pertama imam ke setelah salam kedua imam? Setelah salam kedua imam, bukan setelah salam pertama imam. Ni pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sama juga dalam mazhab Hambali. Okey, boleh-boleh faham? Ana ulang sekali lagi. Dengar molek. Yang pertama, salam yang pertama adalah rukun, manakala salam yang kedua adalah sunat. Bagi orang hak yang ketuk setelah daripada salam yang pertama, sebelum salam yang kedua, sembahyang dia sah kerana dia telah terkeluar daripada sembahyang. Tapi tak boleh dia bagi salam yang kedua kerana dia telah berhadas. Okey, boleh? Orang hak yang ketuk sebelum daripada selesai salam yang pertama, sah tak sembahyang dia? Sah tak? Tak sah. Kerana sembahyang dia belum lagi selesai. Okey, boleh faham? Selagi makmum, bila kau makmum boleh bagi salam setelah daripada salam imam? Kata ulama, boleh dia bagi salam setelah daripada salam yang pertama imam, dan boleh dia bagi salam setelah salam yang kedua imam. Okey, boleh faham? Boleh dia salam setelah salam yang pertama imam, dan boleh dia salam setelah salam yang kedua imam, dengan kesepakatan ulama, tak ada khilaf. Ana ulama ni benda, dengan kesepakatan ulama boleh dia bagi salam setelah salam yang pertama imam, dan boleh dia bagi salam setelah salam yang kedua imam. Okey, selesai. Mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan hak yang lebih afdal adalah setelah daripada salam pertama, manakala pandangan yang kedua mengatakan setelah daripada salam yang kedua imam. Okey. Pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, salam pertama ke salam kedua? Salam kedua ke salam kedua imam. Okey, berapa anak kau bawa masalah ni? Nah, sebab baru ni ada satu timbul satu isu yang mana ada seorang ustaz. Dengar balik eh. Nanti anda tengok. Okey, gini, ada soalan. Orang ngaju kepada anda soalan ni. Dia kata ada seorang ustaz yang biasa masuk TV jugalah dalam satu kuliah, beliau menyebut lebih kurang macam ni. Dia kata kan, dengar balik eh. Dia kata rupanya di Patah Timur ni banyak masjid-masjid yang saya pergi, bila diorang sembahyang, bila bagi salam bila imam selesai salam yang kedua. Kebanyakan bila imam bagi salam kedua baru makmum bagi salam. Dia kata orang Patah Timur. Orang Patah Timur orang mana? Orang mana orang Patah Timur? Terengganu, Kelantan, Pahang gitu. Dia kata kan, ada seorang ustaz yang biasa masuk TV jugalah dalam satu kuliah, beliau menyebut lebih kurang macam ni. Rupanya di Patah Timur ni banyak masjid-masjid yang saya pergi, bila diorang sembahyang, bila bagi salam, bila imam selesai salam yang kedua. Kebanyakan bila imam bagi salam kedua baru makmum bagi salam. Saya rasa mesti ada ustaz mengajar macam tu. Dia kata mesti ada ustaz mengajar gitu. Dia kata mesti ada ustaz mengajar untuk makmum kena bagi salam setelah daripada dua salam imam. Lepas tu dia kata mana? Tapi sebenarnya bila makmum kena bagi salam? Dia kata sebenarnya selesai salam pertama imam. Kerana yang rukuk itu salam pertama, salam yang kedua bukan rukuk. Tunggu apa lagi? Habis salam pertama, kita pun bagi salam lah. Orang Patah Timur sana, adalah ustaz-ustaz yang mengajar kok. Makmum jangan bagi salam mereka setelah selesai salam yang kedua. Susah dia kata. Ni soalan orang ju ganai. Ni orang ju soalan ni. Sebenarnya ustaz ni, tak betul. Faham? Ustaz yang cakap gini, tak betul. Ia tak faham. Memang ustaz Patah Timur mengajar gitu. Sebab ustaz Patah Timur mengajar gitu kerana ambil daripada kitab-kitab ulama' muktabar.
Anak pun jawab panjang lebar. Okey, dia faham. Kau nak baca benda yang dia jawab Nabi, beberapa perkara je. Tengok. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dikatakan lagu mana? Yam baghi lil ma'mum an yusallima ba'da salamil imam. Qala al-Baghawi yustahabbu an la yabtadi as-salam hatta yafrugha al-imam min at-taslimatayn. Wa qala al-mutawalli yustahabbu an yusallima ba'da faraghi al-imam min at-taslimati al-ula. واتفقوا على انه يجوز ان يسلم بعد فراغ الامام من الاولى وانما الخلاف في الافضل. Okey, tengok apa hak yang Imam Nawawi kata. Ustaz tu kata, ustaz-ustaz patah timur mengajar makmum kena salang lepas daripada dua salam imam. Hak tu salah. Okey, nak tanya, nak tahu betul ke dak hak yang dia kata. Okey, kita ambil pandangan Imam Nawawi. Benda kata Imam Nawawi, saygia bagi makmum memberi salam setelah salam imam. Berkata Imam Al-Baghawi, disunatkan bagi makmum tidak memulakan salam sehingga imam selesai melakukan dua salam. Okey, siapa hak yang kata makmum jangan bagi salam melainkan setelah daripada selesai dua salam bagi imam? Siapa hak yang kata? Imam Al-Baghawi. Okey, berkata Imam Al-Mutawalli, disunatkan bagi makmum memberi salam setelah imam selesai salam pertama. Jadi Imam Baghawi kata selepas daripada dua salam imam, Imam Mutawalli kata selepas daripada satu salam imam. Okey, tapi tengok kata Imam Nawawi, namun ulama sepakat mengatakan, okey, ndeh, namun ulama ndeh sepakat mengatakan boleh makmum memberi salam setelah selesai imam daripada salam pertama. Sepakat ulama kata setelah daripada salam pertama imam, makmum boleh bagi salam. Sesungguhnya perselisihan itu berlaku mana yang lebih afdal. Kau boleh faham? Mana yang lebih afdal? Setelah salam pertama imam ke setelah salam kedua imam? Di situ berlaku perselisihan. Ulama sepakat mengatakan kalau makmum bagi salam setelah daripada salam pertama imam boleh, setelah kedua imam pun boleh. Cuma hak yang berlaku khilaf dia hak lebih afdal. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad adalah pandangan Imam Baghawi. Sunat makmum bagi salam setelah daripada berapa salam imam? Dua salam imam. Oleh kerana dia ustaz, ana pun mari kitab-kitab. Sebab supaya siapa jawapan ni kepada dia. Dalam kitab Fathul Mu'in, orang belajar pondok, dia akan belajar kitab Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain. Dia kata lagu mana dalam kitab tu, wa an yusallimal ma'mum ba'da taslimatayil imam. Disunatkan bagi makmum memberi salam setelah dua salam imam. Bila sunat makmum bagi salam? Setelah berapa salam imam? Dua salam imam. Dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyyah fi Syarhil Bahjah, wa yusannu lil ma'mum ay yusallima ba'da taslimatayil imam. Disunatkan bagi makmum beri salam setelah dua salam imam. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, wa yusannu lil ma'mum alla yusallima al-ula illa ba'da taslimatayil imam. Disunatkan bagi makmum bahawa tidak memberi salam pertama melainkan setelah dua salam imam. Begitu juga dalam kitab Ghayatul Bayan. Dalam mazhab Hambali pula, dalam kitab Kasyaful Qina' an matnil ikhna', wal aula an yusallima al ma'mum aqiba faraghil imam min at-taslimatayn. Yang paling utama adalah bahawa makmum memberi salam setelah selesai imam daripada berapa salam? Dua salam. Okey, boleh faham? Jadi kalau ada akan datang, kalau ada orang kata orang patah timur tu salah, oh dia bagi salam lepas daripada dua tu imam bagi salam baru dia bagi salam, betul tak hak yang dia kata? Sadar tak betul. Rupanya dia hak yang sadar, dia tak sedar dia sadar. Tapi video tersebut disebarkan, bukan setepat dia ke banyak tepat. Dia kata saya pergi patah timur, orang patah timur tu kata pergi makmum bagi salam selepas daripada tu imam dua salam. Salah dia kata, hak yang sepatutnya setelah salam yang pertama imam. Rupa-rupanya dia sebenarnya hak yang tidak faham. Mudah mempersalahkan orang. Orang hak yang patah timur buat lagu tu sebenarnya ada sandaran daripada ulama-ulama, ulama mazhab Imam Syafi'i dan ulama dalam mazhab dia Hambali. Okey. Boleh faham? Okey, habis bab sembahyang. Kita nak ustaz boleh berhenti ustaz out. Boleh. Nampak lemon ni ngatuk tu kan. Okey, boleh eh? Okey, sebelum daripada berhenti, ada tak soalan? Ada tak pertanyaan? Untuk semua. Bukan pelajar-pelajar kita, adik-adik kita. Untuk semua. Kalau ada pertanyaan, kita jawab sekejap. Tu, muslimat-muslimat ada soalan? Tak ada. Tak ada, kita nak berhenti teguh eh? Berhenti tak sampai pukul 10. Tadi, asal 9.45. Awal pula, 9.30.
Okey, tak ada eh? Tak ada, kita berhenti. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Ucapan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput ana untuk datang ke sini pada malam ni berkongsi ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perkongsian kita pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi tiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين